Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Habibina wa Oke, ikhwan akhwat semuanya, kita sudah sampai pada isim ghairu munsharif. Iqraf isim ghairu munsharif di manhaji level 2 halaman 67. Tayyib, okay, saya baca dulu. Isim apa isinya? Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Tanda rafatnya dhammah tanpa tanwin. Ya Ahmadun boleh Ahmadun. Tanda najel nasab dan jernya fathah contohnya roa itu Ahmada salam tu ala Ahmada. Ustaz kenapa enggak boleh ditanwin? Nanti kita belajar di level selanjutnya. Kenapa isim gue rumun ilatnya apa? Kenapa? Bagaimana itu kita belajar di sesi lain. Pokoknya isim gue rumun enggak boleh ditanwin. Contohnya Ahmadu tanda rafanya dhamma Ahmadu tanda nasabnya fathah ahmada tanda jarnya juga fathah contohnya lagi ala ahmada kodenya u a a du da ahmadu ahmada ahmada ah ulangi u a a du da ahmadu ahmada ahmada ah ulangi U a a du da Ahmadu 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 ulangi U a a Duda da Ahmadu Ahmada Ahmada Contohnya Rafa u kalau Rafa harus u ulangi Rafa ukala Rafa harus u Contohnya Jaa Ahmadu ulangi Jaa Ahmadu kata Ahmadu di sini dibaca Rafa karena menjadi fa'il tanda Rafanya dhamma tanpa tanwin karena isim ghairu mun sorry Nasab ah Nasab akalau nasab harus a uh, ulangi nasab akalau nasab harus a uh, contohnya roa itu ahmada ulangi roa itu ahmada kata ahmada dibaca nasab karena menjadi maful tanda nasabnya fathatan tanwin karena isim kayrumun soref tidak boleh ahmadan terakhir Jer akalau jer harus a ulangi jer akalau jer harus contohnya salam tu ala ahmada. ulangi salam tu ala ahmada. kata ahmada di sini dibaca jer karena terletak setelah huruf jer ala tanda jernya fathah tanpa tanwin karena isim gairu munsarif. Okay, karena isim gairu munsarif Rafa'u o nasab ah jer a. Ah. Okay, saya ulangi. Ya, Tanda isim khairul munsarif, tanda rafaknya dhamma, tanda nasabnya fathah, tanda jernya juga fathah. Lagunya bagaimana Ustaz? Lagunya coba kita nyanyi sama-sama. Isim khairul munsarif, tak bisa ditanwin. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Cara dengan fathah itulah tandanya isim ghairu munsharif tak bisa ditanwin ulangi isim ghairu munsharif tak bisa ditanwin rafa dengan dhamma nasab dengan fathah Jaladangan falha itulah tandanya Isim khairu munsarif tak bisa ditanmin Oke okay, saya kira cukup semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh